Selamat datang di channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur dan panjenengan semua. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang khasiat batu mustika tapak jalak. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin. Dan saya selalu mengingatkan bahwa video ini berkaitan dengan mitos yang belum teruji secara ilmiah, jadi untuk kepercayaan kembali pada diri Anda masing-masing. Batu akik tapak jalak merupakan batu akik yang sangat langka dan jarang orang memiliki batu akik ini. Apalagi di zaman modern kayak gini, sudah banyak orang yang tidak mengenalinya kecuali pecinta atau komunitas batu akik aja yang tahu. Selain dengan namanya yang aneh dengan sebutan tapak jalak, kita mengira bahwa batu itu sudah pasti seperti kaki jalak ya. Iya, kita bisa melihat dengan jelas uratnya itu ada kemiripan dengan kaki burung jalak. Kalau singgah di pohon makannya dinamakan batu akik tapak jalak. Seperti yang akan saya jelaskan di video ini tentang batu akik tapak jalak, semoga Anda mengenal dan bisa bermanfaat tayangan dalam video ini buat kita semua. Batuan ini dinamakan tapak jalak karena setelah menjadi akik muncul garis berbentuk tanda tambah atau salib di tengah batu. Tanda ini mirip dengan tapak atau dalam bahasa Jawa berarti jejak kaki burung jalak. Garis ini sebenarnya telah terlihat ketika masih berwujud batuan bahan. Batuan ini adalah batuan sedimen atau endapan, di mana lapisan endapan itulah yang kemudian menjadi garis melintang. Pertemuan sedimentasi yang sempurna membentuk persilangan yang berbentuk salib, menghasilkan reaksi energi balik dan bias dari batuan terhadap energi luar. Daya makrokosmos ini akan menginduksi pemakainya, sehingga terjadi sinergi berupa daya perlawanan dan daya bias dalam diri pemakai terhadap daya luar yang bersifat kontradiktif atau membentur. Daya ini secara psikologis menimbulkan efek meningkatnya keberanian diri si pemakai, sehingga sangat cocok dipakai oleh orang yang cenderung memiliki rasa kekhawatiran yang tinggi. Dengan dikenalnya sinergi batu akik tapak jalak ini, tidak jarang dijumpai tapak jalak palsu di pasaran. Pembuatan tapak jalak palsu bisa dilakukan dengan teknik pahat kecil pada permukaan batu akik, kemudian menambalnya dengan serpihan batuan lain menggunakan lem dan dihaluskan lagi hingga finishing. Hasilnya pun seringkali mengelabuhi para pecinta batu akik. Satu-satunya cara untuk menghindari penipuan hanyalah dengan melihat terlebih dahulu batuan bahan tapak jalak. Batu akik tapak jalak hanya sarana. Ini perlu diingat, hanya sebuah benda yang di dalamnya diberikan Allah Tuhan Yang Maha Esa sebuah karomah dan keajaiban, memiliki tuah agar bisa membantu setiap masalah dan kesulitan kita semua. Hendaknya disikapi dengan bijak, tidak untuk kesombongan, menyakiti orang lain, atau malah disembah dan dipuja-puja. Adapun manfaat yang saya beberkan seperti di atas adalah hasil pendeteksian dan komunikasi batin kami dengan isi khodamnya. Meskipun di sana ada untuk penyerangan gaib, hendaknya perlu disikapi bahwa menyerang balik ataupun melawan musuh yang zalim yang telah menganiaya kita secara gaib, sama saja seperti menelan keburukan orang yang buruk tersebut ke dalam badan kita. Ibarat pepatah mengatakan seburuk-buruknya manusia adalah yang berbuat buruk setelah dia berbuat baik, menyiksa lawan yang tak berdaya tanpa ampun. Batu tapak jalak ini memiliki ciri khas dua garis melintang yang menyerupai telapak kaki burung jalak. Batu tapak jalak yang sempurna akan memiliki ciri membelah batuan menjadi empat bagian yang sama besarnya. Kualitas seperti ini jarang ditemukan. Batu mustika tapak jalak terkenal sebagai batu akik yang memiliki kegunaan atau khasiat tertentu. Semisal, terhindar dari bermacam bahaya, anti bacok, anti tembak, bernyali besar, hingga mampu menyedot kekuatan lawan. Di kalangan tertentu, batu ini menjadi batu akik favorit yang banyak diincar. Kegunaan batu tapak jalak, batu ini sangat cocok bagi kalangan militer,
satuan pengamanan, atau para ahli bela diri, batu mustika ini baik dipergunakan bagi mereka yang mempunyai profesi selalu bersinggungan dengan bahaya. Batu akik tapak jalak merupakan salah satu jenis batu akik yang memiliki keunikan pada corak dan pola di permukaannya. Selain itu, batu ini juga terkenal karena memiliki khasiat yang dapat membantu pemakainya. Berikut ini adalah beberapa khasiat batu akik tapak jalak secara umum bagi pemakainya. 1. Meningkatkan kepribadian. Batu akik tapak jalak dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan kepribadian pemakainya. Hal ini dikarenakan corak dan pola unik pada permukaannya, sehingga dapat memberikan kesan positif pada orang yang memakainya. Selain itu, energi positif yang terpancar dari batu ini juga dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan pemakainya, sehingga dapat memberikan efek positif pada kepribadiannya. 2. Membantu kesehatan. Batu akik tapak jalak juga memiliki khasiat yang dapat membantu kesehatan pemakainya. Batu ini dipercaya dapat membantu mengatasi masalah kesehatan seperti sakit kepala, migrain, asam urat, dan gangguan pencernaan. Selain itu, batu ini juga dikatakan dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan metabolisme. 3. Meningkatkan ketenangan dan keseimbangan. Batu akik tapak jalak juga dapat membantu meningkatkan ketenangan dan keseimbangan pada pemakainya. Batu ini dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan, sehingga dapat memberikan efek yang menenangkan pada pemakainya. Selain itu, batu ini juga dapat membantu mengurangi emosi negatif dan meningkatkan kestabilan emosi. 4. Menambah kekuatan spiritual. Batu akik tapak jalak juga dipercaya dapat meningkatkan kekuatan spiritual pemakainya. Batu ini dapat membantu memperkuat energi spiritual dan meningkatkan kepekaan terhadap energi positif. Selain itu, batu ini juga dapat membantu pemakainya untuk mencapai kedamaian batin dan meningkatkan koneksi dengan alam semesta. Batu akik tapak jalak memiliki banyak khasiat yang dapat membantu pemakainya, baik itu dalam hal kesehatan, kepribadian, ketenangan, keseimbangan, maupun kekuatan spiritual. Namun, perlu diingat bahwa khasiat dari batu ini tidak dapat diukur secara ilmiah dan dapat berbeda-beda pada setiap individu. Oleh karena itu, sebaiknya batu ini digunakan sebagai sarana pendukung dalam mencapai tujuan yang diinginkan, dan tetap mempertahankan keseimbangan antara spiritualitas dan realitas. Demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang khasiat batu akik tapak jalak bagi si pemakainya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, yang mungkin hal ini perlu Anda ketahui yang insya Allah ada hikmahnya. Tetapi jangan mempercayai batu ini, tapi kita tetap percaya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena tanpa izinnya semua di dunia ini tidak ada artinya apa-apa. Jadi sahabat semua, awas jangan menjadi musyrik. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.